Kabin. Pak, itu gimana sih kronologi pencuriannya kemarin? Iya, saya terakhir makan, terus saya tinggal ke atas. Nah, pas saya tinggal ke atas, kakak saya mengantar ponakan lagi. Tiba-tiba udah nggak ada. Jadi motornya tuh saya kuncinya taruh di jargo. Biasa buat operasional gitu, motornya. Kondisi saat itu rame atau bagaimana, Mbak? Pas itu nggak ada orang di sana. Soalnya yang bengkelnya lagi di kamar mandi kebetulan. Oh. Jadi kan habis jumatan. Jadi